El ploteo descostado también de Bienvenido Campeones. Los vidrios empañados. Lo alcanzo a ver a Lionel Scaloni, a Nico González, McAllister, Carboni, Molina, Paredes, de este lado de la ventanilla. Fuego de artificio, la bandera de Argentina que flamean en esta noche fría. Argentina juara Copa America 2024 usai mengalahkan Kolombia 1-0 lewat extra time di final Copa America 2024 yang digelar di Stadion Hard Rock, Florida. Di kubu Argentina, Messi turun sebagai starter. Pemilik 8 Ballon d'Or itu dimainkan sejak menit awal oleh Lionel Scaloni. Sosok Lautaro Martinez jadi pahlawan Argentina saat Lionel Messi harus keluar pada menit ke-66 karena cedera. Pertandingan Argentina versus Kolombia harus diselesaikan hingga babak extra time. Gol semata wayang Argentina di laga ini dicetak Lautaro Martinez di menit ke-112. Partai sengit final Copa America. Kick-off perandingan Argentina versus Kolombia mengalami penundaan selama hampir 1 jam lebih karena kerusuhan akibat banyak penonton yang tidak memiliki tiket masuk ke dalam stadion. Aksi ini memicu kekacauan yang memaksa pihak keamanan untuk menutup seluruh gerbang stadion selama lebih dari 1 jam. Pada babak pertama pertandingan berlangsung kalah dengan banyak peluang yang diciptakan kedua tim. Pada menit pertama, Argentina langsung mengancam pertahanan Kolombia lewat tembakan Julian Alvarez yang masih melenceng di sisi kanan gawang La Albiceleste. Tanda gol yang tercipta hingga perandingan babak pertama Argentina versus Kolombia berakhir. Skor 0-0 berakhir di babak pertama. La Pulga cedera. Sayangnya pada menit ke-64, Lionel Messi tergeletak di lapangan, meminta bantuan medis karena mengalami cedera di bagian kaki kanan usai dijegal Luis Diaz. Messi pun tak bisa melanjutkan permainan karena cedera. Messi digantikan Nicolas Gonzalez pada menit ke-66. Saat Messi harus diganti, tampak beberapa supporter Argentina yang berada di tribun menangis. Bahkan Messi pun menangis saat berjalan menuju bench usai terpaksa tak bisa melanjutkan permainan di final Copa America 2024. Hingga babak kedua berakhir, tak ada gol yang mampu diciptakan kedua tim. 0-0 di akhir babak kedua membuat laga Argentina versus Kolombia dilanjutkan ke extra time. Pada menit ke-112, Argentina akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol Lautaro Martinez. Martinez mendapatkan umpan terobosan dari Giovanni Lo Celso. Tanpa ampun, Lautaro Martinez langsung menghukum Kolombia lewat tembakan keras ke sudut kanan gawang lawan. Argentina unggul 1-0 atas Kolombia.
Otra vez para Paredes. Adentro para Lochelso. Lochelso para Lautaro. Lautaro, 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 Lautaro. Selebrasi gol tampak di bench Argentina semua pemain cadangan dan ofisial memeluk Lionel Messi. Hingga pertandingan berakhir, tanda gol tambahan yang tercipta, Argentina menang 1-0 atas Kolombia. Pesta meriah pun tercipta di Hard Rock Stadium. Sambutan gila warga Argentina. Tak cuma di Amerika Serikat, timnas Argentina juga dapat sambutan luar biasa dari publik Argentina. Para fans Albi Celeste terlihat memenuhi sepanjang jalan yang akan dilalui oleh bus squad tim Tango. Estamos a escasos 50 metros del ingreso principal, muchísima prensa, más de 8 móviles de televisión, infinidad de... Seluruh warga tumpah ruah memenuhi jalanan Argentina. Mereka berkumpul sembari mengibarkan bendera Argentina. Sambutan ini tentunya membuat skuad Leo Scaloni terharu. Mereka mendapatkan sambutan luar biasa dari seluruh warga Argentina. Sejak turun dari pesawat, mereka memang sudah mendapatkan sambutan hangat dari publik Argentina. El ploteo descostado también de Bienvenido Campeones. Los vidrios empañados. Lo alcanzo a ver a Lionel Scaloni, a Nico González, McAllister, Carboni, Molina, Paredes. De este lado de la ventanilla, fuego de artificio, la bandera de Argentina que flamean en esta noche fría. Gimana, seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.